apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Longsor terjadi di Jalan Poros Pangala Sereale, Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya jalan penghubung ke 5 kecamatan terputus. Seorang pria di Kota Makassar tega mencuri uang Rp400.000 milik seorang bocah penjual bubur. Buntut pelarangan, sejumlah jurnalis meliput surat suara rusak di gudang logistik KPU Bulukumba. Kini Aibda Azhar telah diberi sanksi. Longsor terjadi di Jalan Poros Pangala Sereale, Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya jalan penghubung ke 5 kecamatan terputus. Polisi dan TNI bersama warga berusaha membersihkan material dengan peralatan seadanya. Tebalnya material tanah menutup badan jalan di perbatasan antara Kecamatan Kapala Pitu dengan Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara Sabtu lalu. Sejumlah kendaraan yang hendak ke wilayah Pangala maupun ke Kota Rantepoa, ibu kota kabupaten, terjebak dan tak bisa melintas. Oke. Gas gabungan dibantu warga sekitar bergotong royong membersihkan material tanah yang menimbun jalan dengan peralatan seadanya. Pembersihan dilakukan agar dapat dilalui kendaraan roda 2 dari kedua arah. Sementara kendaraan roda 4 yang mengangkut bahan sembako ke 5 wilayah kecamatan di Toraja Utara belum bisa melintas. Ini adalah akses dari ke 5 kecamatan. Ya, sampai saat ini kami tetap menunggu alat yang sudah dikoordinasikan. Tapi alat itu menurut berita yang kami dengar bahwa sudah menuju ke lokasi TKP. Longsor terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Toraja Utara sejak beberapa hari terakhir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Pangkep hingga menutup akses jalan menuju Kota Makassar. Akibat dari kejadian ini, sebuah mobil angkutan umum mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon. Sebuah pohon terbesi tumbang di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Pangkep di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Jumat pekan lalu. Pohon besar ini tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Maros dan sekitarnya. Batang pohon tumbang menutupi akses jalan menuju Kota Makassar, bahkan naasnya sebuah mobil angkutan umum juga ikut tertimpa pohon saat sedang melintas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir berhasil selamat, hanya saja satu orang penumpang dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka. Selain itu, pohon tumbang juga menimpa 2 batang tiang lampu jalan hingga mengalami kerusakan. Sementara jalan, tiba-tiba ditimpa pohon. Ada berapa orang kita di dalam? Penumpang dua. Tapi bagaimana kondisinya, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Artinya cuma luka lecet saja. Tidak parah, Pak, lukanya. Tidak ada, Pak. Tapi saat kejadian itu memang hujan deras, Pak, ya? Tidak terlalu hujan, Pak. Kencang-kencang sendiri. Oh gitu, angin tiba-tiba roboh, Pak, ya? Iya. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan dari arah Pangkep menuju Maros dan sebaliknya. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kericuhan mewarnai penangkapan pelaku KDRT di Kabupaten Goa. Pelaku melakukan perlawanan dan menolak ikut ke kantor polisi. Sementara korban kekerasan mengalami sejumlah luka lebam di tubuh dan wajahnya hingga nyaris mengalami kebutaan. Herianto mengamuk saat didatangi polisi ke rumahnya di daerah Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pria 44 tahun ini diduga menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT.
Heri terus saja mengamuk walau polisi sudah menunjukkan surat penangkapan. Saya berhak bawa kau. Iya, tapi jangan begini. Biar kamu namun di sini, saya bawa. Oh, itu dulu, Pak, dulu. Orang ajar ini. Jangan begitu, Pak. Setelah melewati perdebatan panjang, pelaku akhirnya luluh dan bersedia ikut polisi ke Mapolres Goa. Kasus dugaan KDRT yang dilakukan Heri terjadi pada 8 Januari lalu. Istri Heri berinisial HS melaporkan suaminya ke polisi setelah mengaku dianiaya. Korban nyaris mengalami kebutaan dan lebam di bagian wajah. Korban pun harus dirawat di rumah sakit. Kasus perusakan dan kasus penganiayaan yang mana terduga pelaku berada di Desa Tugunding, Kecamatan Herlan, Kabupaten Goa. Belum jelas apa motif pelaku menganiaya istrinya. Aparat Satreskrim Polres Goa pun masih menyelidiki kasus KDRT ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pencurian terjadi tanpa pandang bulu. Seorang pria di Kota Makassar bahkan tega mencuri uang Rp400.000 milik seorang bocah penjual bubur. Pria ini menghentikan sepeda motornya di dekat seorang bocah laki-laki yang tengah menjaga bubur dagangan orang tuanya. Pria itu lalu mengambil sesuatu dari sepeda motor dan menyuruh sang bocah memberikannya kepada seseorang di seberang jalan. Namun saat bocah itu pergi, pria yang sibuk menelpon itu dengan cepat mengambil kantung plastik berisi uang sebesar Rp400.000 dari meja jualan dan langsung kabur. Ia tak menyadari perbuatannya terekam kamera pengawas. Sudahlah, ini kesempatan sekali pelaku langsung mengambil uang yang pas kelihatan sekali dari situ karena dia tidak punya penutup kemari ke etalasenya. Rekaman pencurian terjadi pada 5 Januari 2024 di Jalan Raya Kelurahan Borong, Kota Makassar langsung tersebar luas di media sosial. Menindaklanjuti pencurian, Kelurahan Borong mengarahkan orang tua korban melapor ke kantor polisi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Pencurian sepeda motor di depan Indekos di Kota Makassar terjadi Kamis pekan lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang menyasar motor sport yang terparkir di luar Indekos. Pencurian sepeda motor jenis sport terjadi di Jalan Pandang Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan dengan sepeda motor. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintai lokasi. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku bertindak sebagai eksekutor membawa kabur sepeda motor. Meski dalam keadaan terkunci stang, korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak berangkat kerja. Kasus pencurian sepeda motor telah dilaporkan ke Polsek Panakukang dan dalam penyelidikan polisi. Jam 2 subuh. Iya, itu kita tahu bilang hilang motor tak bagaimana? Saya mau pergi berangkat kerja, jam 8 saya keluar, dan motornya sudah tidak ada. Tidak ada? Iya. Terus begitu, mi, saya cari keliling sini, tidak ada itu motor. Jadi saya buka, mi, suruh penjaga kos cek CCTV. Ternyata hilangnya itu motor. Menurut CCTV jam 2. Jam 2 ya? Iya, ada 2 orang baku gonceng naik motor. Terus dia itu yang gonceng, dia belok sini. Dia simpan motornya di sana. Terus yang digonceng, dia pergi jalan ke sini. Jalan ke sini, ya, ambil itu motor. Nah, itu dia caranya ambil itu bagaimana? Caranya itu kunci leher, terkunci leher motor tersebut? Iya, terkunci leher. Jadi kayaknya dia mungkin spesialis memang.